Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Siber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindakan pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya, pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.